Okay, satu lagi sumber yang kita boleh teroka adalah sumber daripada laman web rasmi kementerian-kementerian ataupun jabatan-jabatan kerajaan, majlis-majlis daerah, jabatan dan sebagainya. Pelajar boleh search di laman web rasmi untuk mendapatkan maklumat berkaitan dengan kajian yang kita buat. Contohnya, Kementerian Pembangunan dan Luar Bandar ini. Ada banyak kereta akabar dan sebagainya yang boleh pelajar lihat. Cuba lihat kat sini di bahagian search ni. Search nampak ni, dasar-dasar ni, ni saya tulis dasar, ni keluar dasar lah. Jadi pelajar boleh search kat sini. Ini ada portal rasmi. Kementerian Pembangunan Luar Bandar, Kementerian Pertahanan, Kementerian Belia dan Sukan. Berkaitan dengan tema-tema kita lah. Jadi pelajar boleh ambil. Ini contoh kita lihat pembangunan wanita, keluarga dan masyarakat. Ini juga ada banyak bahan yang boleh kita gunakan. Pustakaan koleksinya. Inilah laman web rasmi Pembangunan Pustakaan Awam Negeri Sembilan. Pustakaan Negara semua ada. Jadi pelajar boleh gunakan ini. Ini adalah unit perancangan ekonomi Jabatan Perdana Menteri. Ada Kerajaan Akhbar. Juga pelajar boleh search dan cari bahan maklumat. Mana tahu ada yang berkaitan dengan kajian yang kita buat. Jadi banyak sumber sebenarnya pelajar dengan mencari, meneroka, mengumpul maklumat daripada maklumat-maklumat dalam jaringan ataupun secara online ini. Ini adalah Sungai Jaya Perkhidmatan Awam Malaysia. Jadi pelajar bolehlah. Ada banyak juga keratan akhbar dan maklum balas kepada aduan akhbar dan sebagainya. Cari yang mana sesuai lah dengan kajian yang kita buat untuk disesuaikan. Untuk mengumpul sebanyak mungkin maklumat yang autentik untuk kita boleh gunakan dalam menulis esei kita, khususnya dalam menulis nota hujung dan juga sumber biografi. Biarlah sumber hujung tu padat, cantik, dan setiap fakta yang kita guna tu kita ada sumber yang kita nyatakan dan kita punya banyak sumber-sumber biografi supaya menjadikan hasil esei kita itu satu esei yang menarik, dan esei ini boleh digunakan untuk kajian selanjutnya pada masa akan datang. Ini contoh pustakaan. Satu lagi adalah perpustakaan-pustakaan ni, misalnya Pustakaan Belanaan Malaysia, Pustakaan Awam. Pustakaan Awam pun banyak ni. Ini ialah Arkib Negeri Sabah contohnya. Jadi pelajar boleh masukkanlah, boleh meneroka maklumat-maklumat daripada sumber-sumber yang saya nyatakan tadi. Rekod ekonomi, rekod sukan apa. Ini di Arkib Sabah ni. Pertubuhan dan sebagainya boleh lihatlah. Terutama pelajar-pelajar di Sabah. Mungkin boleh mendapatkan maklumat berkaitan dengan kajian lokal isteri yang pelajar buat di tempat pelajar. Inilah laman web Pustakaan Negara Malaysia. Ini satu lagi yang popular yang boleh pelajar gunakan, boleh dapat secara online. Melalui laman web. Kena daftar dulu, kena masuk jadi ahli, baru boleh akses ke dalam Pustakaan Negara Malaysia secara online ni. Ini Pustakaan Negara Malaysia selalu berada di sisi anda. Jadi macam-macam maklumat boleh pelajar cari tanpa perlu ke Pustakaan Negara. Ini cuma secara online ni dekat sekarang ini. Ini contoh-contohlah. Pelajar boleh search dalam laman web Pustakaan Negara Malaysia untuk mencari maklumat tersebut ataupun membuat kontak secara langsung dengan itu. Ini contoh-contoh keratan akhbar utusan Malaysia daripada pustakaan ini yang dikumpul oleh pustakaan PKG Kampung Ipoh, Kampus Ipoh. Ini adalah IPG Ipoh, IPG Kampus Ipoh. Juga boleh lihat. Satu lagi yang terakhir ada ini contoh akib yang ini berbayar. Para pelajar memang banyaklah bahan tapi kita kena bayar. Ini melibatkan kos lah. Saya rasa tak perlu pun sampai kita nak mengeluarkan wang yang banyak untuk mendapatkan bahan ni. Tapi saya tunjukkan saja, ini memang banyaklah sumber-sumber yang kita boleh perolehi daripada online finding it. Tapi ini adalah laman web yang berbayar untuk mendapatkan bahan-bahan ini. Sama ada bahan akib, jenis-jenis rekod dan sebagainya, sumber semua banyak yang pelajar boleh teroka, tetapi dia perlu dibayar bukan percuma laman web ini. Dari segi image, audio, dokumen, video, artifak, ni semua ada dekat dalam ni. Tapi ada harganya lah, sangat mahal. Jadi pelajar boleh tengok sajalah yang sesuai saja. Ini adalah contoh-contoh yang kita boleh gunakan untuk mendapatkan maklumat yang autentik, maklumat yang
yang apa yang orang kata sebagai maklumat yang bersifat yang ilmiah, ini yang boleh diakui keesahannya untuk memberikan satu esei kita yang baik. Okay, bukan kita ambil daripada blogspot yang tidak pasti dari segi ketulinan keaslian sumber yang digunakan. Okay, pelajar gunakan laman web rasmi. Okay, dan gunakan portal-portal rasmi yang saya nyatakan tadi untuk memperolehi sumber pertama, sumber kedua dan juga sumber ketiga yang berkesan. Jadi pelajar gabungkan semua maklumat yang kita peroleh secara online ini. Macam saya kata tadi, penting kita mencari di mana kita nak cari. Okay, dah dapat, dah temui, kita kena meneroka portal tersebut. Teroka, masuk, search, cari sebanyak yang mungkin maklumat yang sesuai dengan kajian kita, sesuai dengan isu yang kita nak jelaskan, sesuai dengan latar tempat yang kita kaji dan latar masa yang kita peruntukkan untuk menjelaskan isu-isu tersebut. Dari semua bahan itu, pelajar kumpulkan dahulu, asingkan sumber pertama, sumber kedua, sumber ketiga dalam buku catatan. Okay, kemudian baru kita menulis. Kita masuk tahap yang kedua, kita menulis esei. Jadi bila kita menulis esei itu, kita gunakan semua bahan yang telah kita kumpulkan tadi, sebab kita dah nyatakan siapa pengarangnya, tajuk karangan tersebut, okay, mana buku ataupun siapa yang terbitkan, tahun bila diterbitkan dan buku surat berapa, artikel ataupun petikan yang kita ambil, yang kita gunakan dalam esei. Semua itu dinyatakan dengan sistematik. Itulah cara kita menulis esei sejarah yang baik. Jadi kita kumpulkan semua maklumat itu, setelah saya kata tadi, kita mencari, kita meneroka, kita kumpul, kita catatkan dalam buku catatan. Dan semua bahan itu nanti kita gunakan untuk kita menulis. Jadi kita dah siapkan, kita kumpul, kita akan mula menulis esei kita menggunakan Word. Menggunakan Word, dan di situ kita mula mengarang. Mula dengan pengenalan, kita menjelaskan persoalan kajian yang kita letakkan dalam proposal itu. Berdasarkan sumber yang kita ada, kita hasilkan, kita menjawab satu-satu persoalan. Persoalan pertama, soalan kedua, soalan yang ketiga misalnya. Okay, dari situ baru kita menulis penutup kepada esei itu. Maka selesailah esei kita. Dan di bahagian ujung tu kita letakkan nota hujung, sebab kita letakkan dalam referen itu tadi, apakah sumber yang kita gunakan untuk menjelaskan sesuatu evidence atau fakta yang nak kita tulis. Kemudian akhir sekali kita tulis bibliografi. Okay, berdasarkan semua sumber yang tadi, kita nyatakan sumber beza nota hujung dengan sumber bibliografi. Dia tidak, dalam bibliografi tidak perlu kita tulis halaman ataupun muka surat. Okay, halaman dan muka surat hanya kita gunakan dalam nota hujung. Itu bezakan nota hujung dengan bibliografi ataupun sumber rujukan. Okay, itu antara perkara penting yang boleh kita gunakan dalam menghasilkan satu esei yang baik, untuk membolehkan kita dapat markah yang baik dalam menulis esei. Okay, pelajar teruskan, jangan putus asa. Masih banyak peluang, masih banyak ni bahan yang boleh kita perolehi daripada sumber yang pertama. Okay, berdasarkan bahan-bahan ini, pelajar juga boleh membuat temubual. Okay, membuat temubual secara online. Okay, dengan orang sumber yang kita gunakan. Kita kaji tentang dasar ekonomi baru, mungkin kita boleh dapatkan orang sumber yang berdekatan dengan kita, yang terlibat dengan dasar ekonomi baru. Kesan daripada dasar ekonomi baru itu, misalnya ibu bapa kita sendiri, jiran-jiran kita sebelah yang kita tahu, yang kita boleh hubungkan dia, berhubung dengan mereka hanya melalui email, melalui WhatsApp, melalui Telegram. Okay, untuk kita menghasilkan satu temubual dan kita kaitkan dengan esei kita. Okey, itu antara tip yang saya boleh berikan, penjelasan berkaitan dengan sumber. Okay, mencari, mengumpul, meneroka, mengumpul, mencatat, dan akhirnya nanti kita akan menulis satu esei sejarah berdasarkan semua perkara yang kita peroleh tadi. Okey, kita bukan ambil mana-mana esei kemudian kita ubah suai esei itu jadi esei kita. Itu bukan esei, itu plagiat. Jadi hati-hati bila kita menghasilkan satu esei, pastikan esei kita itu esei yang berdasarkan apa yang kita kaji. Ini berdasarkan sumber yang kita buat. Okey, supaya dia kita menggunakan disiplin ilmu ini. Okey, sebaik yang mungkin kita dapat ilmu, kita dapat pencapaian ni markah, dan kita dapat ilmu menghasilkannya. Bukan kita ambil jalan singkat, jalan mudah untuk menghasilkan esei dengan copy and paste. Okey, itu sesuatu yang tidak wajar. Ini sebab plagiat adalah satu kesalahan besar, okey, yang boleh menyebabkan esei itu tidak diterima
ni dari segi pemarkahan ni. Jadi berhati-hati dalam menghasilkan satu esei, pastikan biar esei itu tajuk tak hebat tetapi cara penulisan kita itu betul, menggunakan format yang betul berdasarkan kepada evidence yang perlu dinyatakan. Itu sama ada sumber pertama, sumber kedua dan juga sumber ketiga. Gabungkan ketiga-tiga sumber ini untuk menghasilkan satu esei yang baik. Selamat maju jaya, teruskan para pelajar. Semoga kita jumpa di masa akan datang. Terima kasih. Okey. Teruskan, kita jaga kita, jaga SOP dan kita sama-sama memutuskan rangkaian COVID-19. Terima kasih.